Musim kemarin ada Angel Next Door tuh. Kali ini ada Galaxy, guys. Besok-besok gak tahu mungkin ada planet mungkin di Next Door-nya. Dimulai dengan menampilkan heroin yang sepertinya mau pergi ke suatu tempat. Diantar oleh rombongannya yang memanggilnya dengan sebutan Hime. Lalu pindah ke MC yang baru aja kehilangan orang tuanya dan mencoba untuk menghidupi adik-adiknya. Dia bekerja sebagai mangaka dan dia mendapatkan asistensi heroin tadi yang dipanggil Hime sebagai asisten sementara karena mepet banget sama deadline, guys. Jadi dia butuh asisten buat mempercepat pekerjaannya. Dan karena sebuah insiden, si MC dan heroin harus menikah menurut aturan di negara si heroin. Negara meteor, guys. Ini apalagi itu negara kok meteor, negara kehantam meteor gitu, hancur gitu kan. Gak jelas banget. Si heroin juga masih misterius hanya karena si MC secara tidak sengaja menyentuh sedikit bagian tubuh si heroin, malah keluar visual luar angkasa, guys. Dan harus menikahi si heroin itu. Ini model apaan gitu? Kok hukumnya kayak gini, aneh banget. Tapi bakal seru nih anime kayaknya karena bakal kayak manis banget sama kayak Angel Next Door musim kemarin. Dan ya sepertinya itu aja sih, guys, first impressionnya buat ini anime. Makasih yang udah nonton. Bye. Maaf, saya tidak mengatakan itu. Ini adalah performa baru.